Halo guys, balik lagi bareng gue Alvin. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pencarian senjata rare atau senjata bintang 5 lagi nih cuy. Di kesempatan kali ini gue bakal coba mencari senjatanya Takatora Todo. Kita langsung aja ke free mode. Kalian pilih Class of Will, lalu kalian pilih stack ke-5 atau Battle of Sekigahara cuy ya. Di sini difficultnya minimal hard, nightmare juga boleh. Dan ini dia penampakan bapak Takatora Todonya cuy. Satu lagi gue mungkin bawa Tadakat Honda, kalau nggak salah ini bakal nge-trigger another bonus objektif, tapi ini nggak spesifik, secondary bebas sih sebenarnya. Nggak paket Tadakat Honda juga bakal nge-trigger, cuma di sini gue coba menyelesaikan misi semua objektifnya aja. Oke, di sini gue coba jelasin sedikit pak, untuk si Takatora Todo ini time limitnya adalah 7 menit cuy, jadi kita harus selesaiin dalam waktu kurang dari 7 menit. Untuk HP nya juga perlu diperhatikan, harus di atas 50% ya. Dan untuk Kaukon nya di sini harus sudah 700 skill sebelum nge-trigger senjata bintang 5 nya. Di sini ada satu officer skill yang harus di kill sama Takatora Todo, yaitu si Sakon Shima, dan untuk yang lainnya bebas. Oke, gimana nih caranya? Kita langsung aja ke gamenya. Oh ya, nanti untuk rincian misinya gue tulis di kolom deskripsi. Pertama, si Tadakatsu Hondanya kita suruh tunggu sini aja. Kita langsung jalan kaki ke depan. Kita cari si stand barrier dulu sih ya. Satu stand barrier sudah mati. Oke, dua sudah mati. Kita beresin langsung. Ambil farming ya, soalnya di sini agak short waktunya buat farming sih. Jadi kalau bisa di sini ambil skill. Mana lagi nih pak? Oke, kita hajar di Nobutada Ode. Masih ada satu lagi nih. Kamu jangan kabur dulu. Ah. Oke, masih sisa satu lagi, kita hajar aja langsung. Nah, setelah di sini udah beres, kita ke atas dulu sih ya. Itu nanti kebukanya bakal di depan sih. Nah, si Sakon Shima ini harus dibunuh sama si Takatora Todonya ya. Anjir, lupa gua. Hajar dulu. Di sekundarinya udah taruh atas aja nggak masalah pak. Nah, si Sakon Shima ini juga ngekillnya ada limitnya, jadi dilihat-lihat pak ya, sambil farming. Oke, kita hajar dulu si Sakon Shimanya. Nah, sisa konsima ini harus diajar sama si Takatora Todo ya. Itu bonus yang tadi kita kill 2 biji di bawah. Nah, sisa konsimanya mati. Lanjut, kita jalan ke tengah nih pak.
Kita hajar dulu nih yang di tengah. Kita beresin sekalian nanti ke bawah. Jalan lagi lanjut ke bawah kita. Baik, lewat sini. Yoshitsugu. Nah, kalian sambil farming di sini, Pak ya. Bentar, Pak. Fokus dulu. Oke. Okay. Baik. Mana kuda saya? Oke, okay, di sini kalian udah pastiin si Takatora Todonya udah 700 kill. Terus kalian pindah ke sini. Kita pakai si karakter sekunder kita. Kita beresin yang di sini, Pak. Langsung hajar aja, gak masalah. Terang kastilnya. Atau enggak, tunggu ke trigger deh. Soalnya ini kayaknya kalau gak salah bonus objektif deh. Kita yang satu, gak masalah, Pak. Yaudah, yoi. Sabar ya, tunggu yang di bawah ke trigger dulu, nanti kita udah bisa bunuh ini. Nah, setelah di bawah ke trigger, kita langsung bunuh ini. Oke, udah beres. Kita langsung jalan ke bawah aja nih, Pak. Pastiin si Takatora Todonya udah 700 kill, Pak ya, di sini ya. Karena bentar lagi bakal nge-trigger objektif senjata bintang 5-nya, cuy. Kita pakai secondary jalan ke bawah buat nyelamatin yang di bawah, Pak. Areni idomu to wa yūkan na shō datta. Omori ni yōko wa konpan ni shite kamau. Sambil mukul-mukul sini, perhatiin ya kalau si pintunya kebuka nanti. Pintu yang di karakter CMC. Pokoknya nanti dia bakal ngomong sebelum pintunya terbuka. Oke. Nah, sudah terbuka. Kita ada kartunya, suruh hajar yang ini aja dulu. Kita langsung maju. Di sini objektif bintang 5-nya bakal ketrigger, Pak. Nah, ngebunuh Yoshiharu Otani sama Masaie Natsuka. Kita kumpulin. Kita aduh, kirit gua. Jadi bunuhnya harus cepat, Pak ya. Kalau enggak nanti kotak senjatanya keburu hilang. Anjir, belum. Oke, beres. Alhamdulillah. Nah, karakter si MC kalian suruh tunggu di sebelah sini tuh ya. Kita beresin objektifnya.
sini. Wih, tidak. Bentar. Gua ke bawah dulu sebentar. Di sini sih udah bebas sih, langsung ngekill juga nggak masalah ya. Cuma saya mau ngekill di yang di sini aja dulu. Okay. Terus kita hajar si yang di tengah nih cuy. Kenapa gue lewat sini ya? Dia putar ke tengah padahal pak. Dinaikin Takatora Todok udah jadi lemot anjir. Kurang satu doang nih si Yoshitsugu Otani-nya pak. Doi, doi. Anjir mau kabur kemana dia? Ujung-ujungnya MC juga yang menghajar. Oke, di sini udah beres. Atau si MC-nya kita suruh tunggu di sini. Nanti dia ngehajar sisa Konshima. Uri, oi. Yoshitsugu. Kita pindah ke MC dulu deh. Takat ada kartu Honda ini suruh hajar yang di sini. Kita hajar yang di sini dulu pak. Kita jalan lagi ke atas. Di sini si Sakon Simanya hidup lagi pak ya. Nah itu Toyo Hisanya. Si Sakon Simanya juga nih malah kabur duluan kurang ajar. Ini bonus objektif. Ada satu Hondanya di situ bengong sendiri anjir. Oke, yang di sini udah beres. Biar nggak terlalu lama, nanti si Takatora Todonya gue suruh langsung hajar Mitsunari Ishida aja. Kita beresin yang penting. Sakon. Anjir anjir di ulti gue. Kurang ajar, kurang ajar. Kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar. Anjurin gue. Mamam, langsung mati anjir. Nah, sabetan dewa. Kayaknya si ada kartu Honda sama Naoma Sali baru ke trigger deh questnya kalau kita pakai dua karakter itu sih. Soalnya di sini nggak nge-trigger sih pada kartu Honda. Apa gua salah ya? Oke lah, udah beres. Yang penting udah beres lah. Yoshitsugu.
Tinggal kita tunggu aja nih sampai gerbangnya kebuka, Pak. Hero. Oke, pintunya udah kebuka. Terus kita beresin aja biar cepat, Pak. Tokugawa no yo wa Taihei no mirai wa antai yo. Mata hitotsu. Order of Glory. Atorato dah. Pasti Fate Mitsunari. Jadi gitu cara men-trigger senjata bintang 5-nya Takatorato Dochi. Kita mesti ngebunuh Sakon dulu pakai di Takatorato Dochi-nya. Dan setelah nanti pas kita nunggu di tengah Tsugu Otani ya. Ada dua officer itu kita harus sudah 700 skill dan darahnya perlu diperhatikan harus di atas 50%. Oh ya, di sini harus pakai Naoma Sali. Ensure Naoma Sali defeat the enemies of before before anyone else can. Ini juga Naoma Sali defeat Toyohisa Shimazu dan ini harus berdua kayaknya mereka pakainya cuy. Antara musuh rage attack atau apa mungkin. Weak spot ya. Yoshiharu Otani dan Masaya Natsuka aja yang harus di-kill. Dan ini harus di-killnya sebelum 7 menit dan harus di atas 700 skill. Darahnya juga di atas 50%. Oke, ini dia senjata bintang 5-nya Yoshitsugu Otani. Yoshitsugu Otani. Takatorat Dodo namanya Lunar Ice. Emang dia sih fokusnya ke ice sih, dari combo-combonya juga terus ke earth. Di sini enggak ada attack speed-nya tapi menurut gua udah cepet tuh termasuk walaupun enggak ada attack speed-nya. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment dan subscribe nih. Senjata siapa lagi yang bakal kita cari nanti? Kita tunggu di next video ya, guys ya. Kalau gitu gua Alvin pamit undur diri, sampai berjumpa lagi. Bye bye.